Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman netizen, teman-teman medsos. Melalui video singkat ini saya akan sharing mengenai kondisi udang ketika dia mengalami sakit di usia 1 bulan setengah. Seperti apa sih kira-kira size atau ukurannya? Oke, di depan saya sudah ada 2 ekor udang. Saya akan ambil dan perlihatkan di layar kamera seperti apa size atau ukurannya. Ini dia. 1, 2. Ini ukurannya jelas ya, ukurannya. Oke, kita kumpul ke dalam ember ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana besar rata-ratanya. Oke, sekarang kita akhiri pengambilan sampel terhadap udang yang mati terdampar di platarannya. Oke, kita susun saja langsung dan kita lihat besaran rata-ratanya seperti apa. Ya, ini usia udang windu 1 bulan setengah ya, yang yang terkena serangan penyakit, entah sakitnya sakit apa ini, pilek kah, sakit demam kah dia, apa
paham. Yang jelasnya udang ini mati di usia 1 bulan setengah dan kondisinya seperti ini. Ini dia sampulnya. Ya, untuk sama-sama kita ketahui bahwa ketika udang terserang penyakit pada usia 1 bulan setengah seperti inilah ukurannya. Nah, artinya apa? Artinya ketika panen, karena tidak ada obat lain kecuali panen, ini belum ada obat lain yang bisa mengobati sakit udang seperti ini ketika mengalami kematian. Nah, ini kematian massal namanya ya. Oke, kita bisa lihat ya seperti ini. Rata-rata besarnya, ini yang terbesar ya. Ini dari 4 sudut kita ambil, utara, selatan, timur, barat. Nah, yang besarnya seperti ini, pertama ini sebesar jempol ya. Nih, ini jempol saya nih, bukan jempol pemirsa atau netizen. Ini jempol saya lumayan ini gedenya. Oke, yang ketiga ini, yang kedua ini ukurannya nih jari tengah. Jari tengah ini jari tengah saya ya. Kemudian yang ketiga ini ukurannya ini telunjuk. Nah, kemudian yang keempat ini ukurannya pelengking. Oke, saya ulangi. Dari hasil pengambilan sampel terhadap udang yang mati di pelataran ini, ukurannya bisa kita lihat. Yang pertama sebesar jempol, jempol saya. Yang kedua sebesar jari tengah. Kemudian yang ketiga sebesar telunjuk. Kemudian yang keempat sebesar jari ringking. Oke, itu dia sekilas terkait sampel ukuran udang ya yang mati di usia 1 bulan setengah. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan kita untuk melakukan pengambilan sampel terhadap udang yang mati di usia 1 bulan setengah. Dan teman-teman netizen, teman-teman media sosial sudah melihat tadi seperti apa ukurannya. Ini sebagai bahan informasi ya, sebagai bahan informasi kepada sahabat teman di media sosial bahwa di Kalimantan Utara ini salah satu tambak yang saya tempati sekarang ini, tidak perlu saya sebutkan milik siapa dan di mana posisinya. Yang jelasnya informasi ini saya kirimkan kepada teman-teman sekalian untuk untuk informasi saja bahwa udang windu ketika dipanen 1 bulan setengah ya, dipanen dalam keadaan sehat atau mati, yang jelasnya usia 1 bulan setengah ya seperti tadi ya ukurannya. Oke, sekarang saya sudah di perahu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan saya akan kembali ke pondok untuk bersih-bersih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ini saya akan berusaha dengan sekuat tenaga mendayung dengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.